Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alan dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan Jadi para pimpinan, para UMS, pimpinan dan warga UMS. Pimpinan saya lihat sekarang 500. Oleh BPSDM saya diminta mengisi kajian ini tentang sesuatu yang cukup berat, yaitu tujuh falsafah ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika diminta makalahnya, saya mengatakan tidak berani membuat. Sementara ya makalah atau tulisan oleh Kiai Haji Hajid, salah satu murid termuda Kiai Dahlan. Hajid semula mondok di pesantren Mas, kemudian bergabung Madiyah, berguru dan berkawan dengan Kiai Ahmad Dahlan tidak kurang dari 6 tahun. Menurut hemat kami, pesan Kiai Ahmad Dahlan yang disebut falsafah tadi, yang pertama, ya, hidup manusia hendaklah akhirat oriented. Kalau hendak itu agak ringan ini. Dan kalau Kiai Dahlan biasanya tegas. Hidup manusia haruslah berorientasi dan bertujuan kepada akhirat. Beliau menyatakan manusia hidup hanya sekali untuk dipertaruhkan kebahagiaan atau kesengsaraan yang diperoleh nanti setelah mati. Jadi, para partisipan yang kami hormati, Kiai Dahlan saya kira memberikan contoh yang konkret gitu. Bagaimana kehidupan itu memang untuk akhirat, bukan untuk dunia. Dunia tidak penting, oh penting. Karena bekal gayuh itu kehidupan akhirat berupa surga besok itu tergantung dari kehidupan kita di dunia ini. Jadi bekalnya itu kan diperoleh di dunia ini, baik atau buruk. Sehingga besok kita memulai kebahagiaan atau kesengsaraan. Oleh Kiai Hajid, ya, falsafah yang pertama ini, pesan yang pertama ini, beliau mengutip pesan ulama yang sering diucapkan oleh di berbagai tempat, di berbagai kesempatan, yang berbunyi An-nasu kulluhum mauta illal ulama wal ulama mutasayyirun illal amilun wal amiluna ala wajalin. Manusia itu semua mati kecuali para ulama, mereka yang berilmu, dan para ulama itu kebingungan kecuali mereka yang beramal, dan orang yang beramal pun dalam kekhawatiran bisa-bisa nanti tersesat kecuali mereka yang ikhlas. Saya mencoba untuk mengurai ini dari yang paling belakang, ya, kata ikhlas. Bagi saya ikhlas itu sakral. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah atau pengajian saya itu tidak pernah
mengatakan kata ikhlas. Jarang sekali, kalaupun pernah itu sangat jarang. Agak berbeda dengan bapak-bapak yang lain. Karena ikhlas itu sebuah tingkatan ya barangkali yang teratas. Sehingga ya kita memang diharapkan ke sana. Ikhlas itu menandikan bermakna murni, bermakna bersih. Sehingga apa yang kita lakukan dalam hidup ini adalah penghambaan dan ketaatan hanya untuk Allah semata. Adakah orang yang ikhlas? Mudah-mudahan ada. Meskipun barangkali tidak banyak, ya, karena banyak godaannya, banyak tantangannya, dan sifat-sifat manusia pada sisi lain itu memang berlawanan dan menghalangi sikap ikhlas. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, beramal tanpa ikhlas dan iqtida' seperti musafir yang memenuhi tasnya dengan pasir yang sangat memberati dirinya, menyusahkannya, tapi tidak memberikan manfaat apapun. Hati-hati. Dan karena itu saya mencoba menghindar kata ikhlas ini. Kita sudah merasa berbuat, banyak beramal, beramal saleh, buat kebaikan, tapi ada sesuatu yang tanda petik mengancam di balik itu. Jangan-jangan kita tidak melakukannya. Mas, diumpamakan sebagai seorang musafir yang memenuhi tasnya dengan pasir. Sangat menyusahkan, memberatkan. Dan tidak membawa. Bapak Ibu, bagaimana yang dilakukan oleh jalan barangkali sesuai dengan apa yang beliau ajarkan ini. Kita ingat dan tahu bagaimana Kiai Dahlan pada satu saat sakit. Karena sakitnya agak serius, barangkali begitu. Oleh para santri dan para sahabat, didatangkanlah dokter untuk menengok, mengecek kesehatan. Nah, selesai itu memeriksa Kiai Dahlan, dokter yang Belanda itu mengatakan, jadi sebaiknya istirahat dulu, ya, jangan berpergian terus, tablik malam hari, istirahat, nanti kalau sudah sembuh benar, baru mulai kegiatan. Ketika sang dokter ini meninggalkan rumah, dia mengatakan kepada Nyai Dahlan, alhamdulillah setannya sudah pulang. Sang Nyai terkejut. Siapa yang dia maksud dengan setan? Yaitu tadi, itu yang meriksa kesehatan saya itu. Dia melarang saya untuk bertablik. Pada kesempatan lain, keadaan sedang hujan deras, Yai dalam kondisi tidak sepenuhnya sehat, siap untuk berangkat tabligh. Maka istrinya mengatakan, Yai apa tidak lebih baik ya di rumah dulu. Kalau nanti kehujanan, batuk pileknya tidak sembuh malah menjadi nyeri. Maka lah gitu, izin dulu malam ini. Nanti kita beritahu buat santri kita bahwa Kiai. Apa jawaban Kiai? Sekarang setannya dua. Setannya dua sekarang. Yang satu ya dulu itu, yang Pak Dokter itu. Yang kedua kamu sekarang. Karena menghalangi saya untuk besar. Hadirin ya tak terbayangkan kalau bagi kita. Ya, tak terbayangkan itu. Ya, bukan apa-apanya kita ini kalau sudah sampai seperti itu.
Demikian kuat keyakinan kita, demikian laksanakan dengan penuh totalitas. Manusia hidup hanya sekali untuk dipertaruhkan. Apakah kita meraih kebahagiaan di surga atau kesengsaraan di neraka? Jadi ini menjadi hal yang teramat penting. Kalau bagian dari kita barangkali ya insya Allah beriman, tapi apakah sudah bisa meyakini, memasukkan rasa iman kita mendarah daging menjadi satu dari bagian kehidupan kita ini untuk mengutamakan akhirat, mengejar akhirat, berorientasi dan tujuan pada akhirat dalam. Hal yang lain barangkali perlu disampaikan, Kai Dalam juga memasang beberapa tulisan penting untuk dirinya sendiri. Yaitu memasang beberapa tulisan penting untuk dirinya sendiri, agar setiap saat itu membaca kemudian tidak melupakan. Saya ya pernah nulis gitu, untuk diri saya sendiri. Tapi ya enteng-entengan gitu. Ingat, gunakan waktu sebaik-baiknya, pernah saya tulis. Dan yang kedua pernah saya tulis, hidup harus bermanfaat bagiannya. Nah, apa yang Kiai Dahlan tulis, gitu, kemudian dipasang di kamarnya, sehingga saya bisa membaca, terjemahannya saja, kurang lebih kemudian. Hai Dahlan, sungguh bahaya yang menyesatkan itu terlalu besar. Demikian pula perkara-perkara yang mengejutkan di depan. Dan pasti engkau akan menemui kenyataan demikian. Mungkin engkau selamat. Tetapi engkau mungkin engkau tewas. Hai Dahlan, coba bayangkanlah seolah-olah badanmu sendiri hanya berhadapan dengan Allah. Di hadapanmu ada bahaya maut. Ada peradilan, ada hisab atau pemeriksaan, surga atau neraka. Hitungan yang akhir itulah yang menentukan nasib. Dan pikirkanlah, renungkanlah apa-apa yang mendekati engkau daripada sesuatu yang ada di mukamu, bahaya, dan tinggalkan. Dan beberapa jadi kalau kita ke sana dibandingkan dengan kehidupan sekarang, tidak akan jauh. Artinya masyarakat sekarang pada umumnya itu ya cenderung praktis, pragmatis. Apa yang ada di depannya itulah kehidupan yang terpenting, bukan yang kemudian. Bapak Ibu yang terhormati, para Kiai Dahlan juga sering mengingatkan dengan firman Allah Al-Jathiyah 23 yang berbunyi Afara'aita manittakhudha ilahahu Allah, mengertikah kau akan orang-orang yang mempertahankan hawa nafsu. Saya kira ini menjadi tantangan dan bahaya yang sangat besar. Berpikir praktis, pragmatis, kemudian kita hidup dalam suasana yang mendewakan hedonisme, bagaimana mereguk dan menikmati kehidupan ini sepuas-puasnya yang jauh dari hal-hal yang sifatnya rohaniah. Kita diingatkan kembali dalam pasal yang pertama. Apakah yang menyebabkan orang pindah? Bukan pindah orang, menjauh dari kehidupan yang seharusnya dilakukan berorientasi kepada akhirat tadi. Maka jawabannya adalah
Ahwanaf. Inna nafsa. Sesungguhnya yang namanya nafsu itu ya mengajak, mendorong ke arah keburukan. Karena itu ya dalam sehari-hari kita ya masih harus berusaha untuk dalam sebuah kelompok yang kalau bisa saling mengingatkan. Karena kita tidak bisa hidup sendirian, kita akan kita itu dalam kelompok-kelompok itu, dan kalau kita sudah masuk dalam komunitas, maka seringkali pikiran-pikiran, cara-cara hidup dan yang lain-lain kita ikut di dalamnya. Sungguh tidak mudah itu. Jadi kalau kita masuk ke sebuah komunitas A tertentu, ya kita mau tidak mau mengikuti tata cara, aturan main, kebiasaan yang ada. Jadi, orang teman yang ada di DPR mengatakan gitu dengan jujur, tidak mudah mas. Gitu. Mau berbeda dengan yang lain itu tidak mudah. Tidak mudah, karena itu sebuah sistem. Jadi kalau ada amplop seliweran, bagikan kemudian teman-teman menerima, kemudian kita tiba-tiba seorang diri menolak, itu rasanya sudah tidak harus kita terima. Barangkali jalannya menurut dia mengatakan ya bagaimana pemanfaatannya itu untuk kembali kepada kepentingan yang banyak. Kiai Dahlan juga mengingatkan, lengah kalau sampai terlanjur terus menerus lengah, tentu akan sengsara di dunia. Maka dari itu jangan sampai lengah. Kita harus berhati-hati. Orang yang mencari kemuliaan di dunia saja itu harus bersungguh-sungguh. Apalagi mencari keselamatan dan kemuliaan. Kalau hanya seenaknya, sungguh tidak. Beliau praktekkan apa yang beliau pesankan itu ketika beliau diancam akan dibunuh kalau berani kembali ke Banyuwangi, ternyata beliau disekat. Beliau berangkat tetap kembali ke Banyuwangi, dan ketika pemerintah Belanda mengatakan sebaiknya diurungkan, sebaiknya dibatalkan, maka saya jalan dengan dan mengapa saya yang mengajak kepada kebaikan dilarang, sedangkan mereka yang berbuat di luar hukum malah diizinkan. Mestinya mereka yang dilarang. Sehingga kemudian itulah yang terjadi, beliau tetap dengan aman, tidak. Dalam mengarungi kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan itu, beliau hidup dengan dua hal, yaitu dengan khauf dan roja. Khauf itu ya kecemasan, ketakutan. Jangan-jangan apa yang saya lakukan, apa yang kita lakukan itu tidak. Kita tidak boleh sembrono ya. Jadi apa yang kita lakukan itu kalau bisa dan sebisa-bisa yang harus kita lakukan, kita hidup yang sama. Kita itu punya rasa takut, punya kecemasan, jangan-jangan apa yang kita kira sebuah kebaikan itu ternyata tidak. Marilah kita lihat bagaimana salat kita. Kira ya jujur kita harus itu. Wa wailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Orang sholat saja bisa tidak jurusannya itu ke surga.
kalau lalai sholatnya itu. Dan Rasulullah kan kita mengetahui pernah menyatakan saya sangat benci dengan pencuri. Dan yang paling saya tidak suka adalah pencuri sholat. Apa itu pencuri sholat? Yaitu mereka yang mencuri. Hati-hati. Secara fisik kita sholat. Takbiratul ihram berdiri, kemudian rukuk sujud dan seterusnya. Benarkah sholat kita itu? Diterimakah? Masih pernyataan. 80 hari ya, atau lebih sedikit. Kita masuki Ramadan. Kita berpuasa. Yakinkah puasa kita diterima? Nanti dulu. Kita kan semua kena hadis. Betapa banyak orang berpuasa tidak memperoleh apapun. Yang dia peroleh itu ya cuma lapar dan haus itu saja. Nilai ketakwaan yang jauh. Yang pertama ini hidup dengan orientasi akhirat itu harus dijalani dengan kecemasan, dengan rasa takut. Wah, itu kok jadi berat gitu, jadi susah gitu, alangkah seriusnya. Semuanya serba serius, enggak juga. Saya dahlan kalau sudah selamat, mengambil biola, biola, kemudian bermain musik dan biolanya itu. Luar biasa kayak kita ini. Pada satu sisi kesungguhan ketuhannya untuk menjalani burung kebiasa Islam ini luar biasa, tapi ternyata dia juga berkesenian. Mainkan biola, dan barangkali alat musik yang lain. Untuk sebagai refreshing kesehariannya. Bagaimana dengan kurban? Hati-hati ya. Belum tentu kalau kita berkurban gitu, di jelat itu diterima, belum tentu. Ya. Qabil dan Habil kan berkorban. Satu diterima, satu ditolak. Yang mana yang korban kita itu? Kalau korban kita itu hanya pamer dan lain-lain, pasti kita masuk kategori. Sudah merasa hebat, berinfak. Sudah membayangkan, masuklah saya ke surga. Bekal saya, celengannya saya sudah masuk. Hati-hati. Ya. Infak yang diterima itu bila tidak diikuti dengan menyebut-nyebut pemberian itu dan menyakiti hati yang menerima. Bil manni wal adza. Kalau menyebut-nyebut dan menyakiti hati, habis itu. Bagian yang empat bukan cukup panjang, tidak ada perumpamaan. Itu berpahala. Ada sebuah batu panas, kemudian debu di atasnya. Tapi kalau dia menyebut-nyebut, dia menyakiti hati, atau dia karena tujuan-tujuan lain, tidak murni, tidak bersih, sebagai penghambaan kepada Allah SWT, maka debu tadi bagaikan angin yang kencang, bersih, tidak terbakar. Marilah saya ini juga apa ya sambil belajar sambil menasihati diri saya bagaimana kita bisa itu diterima, puasa diterima, korban diterima, haji diterima, umroh diterima, infak diterima dan seterusnya. Kalau itu malah spesifik itu alhamdulillah. Walillahi an-nas. Timul hajja umrata billah. Jadi kata kembali ke kata ikhlas tadi itu
harus kita salami dengan cara seperti yang dilakukan oleh Kiai Dahlan. Sisi baik, kita mau. Satu sisi takut, cemas, tapi tidak kemudian mempunyai harapan, harapan. Saya izinkan saya memasuki yang kedua. Ya Allah, menasihati, berperang. Jauhkanlah dari sifat angkuh dan takabur. Karena kerusakan, karena akibat yang ditimbulkannya, ini sebuah sifat yang paling dibenci. Karena sifat sombong, takabur itu semestinya tidak dimiliki sebagai hamba Allah. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Beliau sering menyatakan, mengingatkan firman Izbim bimawadim farihun. Pada kesempatan lain beliau menyatakan sama jawab tapi ilatulah semua orang itu bersukaria merasa hebat berada dan sesungguhnya sisi lain kita tahu bahwa kalau sesuatu itu ditemukan sebuah kebenaran maka yang lainnya itu berarti salah. Dalam surat Waqiah ini, dalam surat Waqiah yang bagian belakang itu kan banyak pertanyaan Allah tentang kekuasaan. Kami yang menurunkan hujan dan seterusnya. Orang yang pongah, iya luar biasa, jangan tanya. Jadi kalau mau jujur sesungguhnya ya kemampuan manusia sangat terbatas. Covid ini kan menunjukkan betapa tidak berdayanya kita ini. Setiap hari harus pakai masker gitu, kecuali kalau di ruang khusus seperti ini. Harus pakai masker, harus nyuci tangan, harus hidup berjarak, dilarang berkerumun. Ya ampun, ribet sekali hanya karena virus yang disebut. Dan terhadap orang-orang termasuk ilmuwan yang sombong itu sebetulnya saya kadang-kadang kan ya secara kampungan gitu kan menjelaskan gitu. Sebetulnya kan sangat terbatas apa kemampuan manusia itu. Saya katakan dan mengajukan kalau memang betul coba keringatmu itu dibuat wangi. Juga kentutmu. Ternyata kan nggak bisa. Berapa dana miliaran, bukan ratusan, bahkan bisa triliunan kalau untuk sedunia itu. Orang untuk mewangikan dirinya lewat sabun, lewat parfum, lewat yang lain. Ternyata tidak mengatasi bau badan sendiri aja nggak bisa kok. Bagaimana mengsombong? Keangkuhan dan kesombongan tidak hanya bersifat pribadi, tapi juga bisa kemudian menjalar kepada keangkuhan yang sifatnya kelompok dan berbeda. Dan kalau ini sudah terjadi dan memang terjadi, maka kita lihat terjadi polarisasi, terjadi kelompok-kelompok yang masing-masing itu merasa dirinya. Kalau di pembukaan tadi saya akan mengutip kesyukuran itu dengan alhamdulillahillahi arsala yuzhirahu ala dini kulli. Sebagai muslim kita memang juga bisa dianjurkan untuk melakukan hal yang sama. Kita bersyukur atas
perbuatannya para rasul yang membawa petunjuk dan agama yang benar, yang unggul juga agama, keyakinan, semua yang lain. Di hampir semua wejangan Kiai Dahlan itu seringkali diawali membicarakan mereka yang beriman dan mereka yang ingkar. Jadi kalau kita mengaku beriman, orientasinya akhirat. Karena kalau dia orientasinya akhirat, kita itu masuk kategori ingkar. Bedanya ialah mereka yang berfaham bahwa hidup manusia itu selesai, mati. Mati itu sudah selesai, enggak ada apa-apa lagi. Enggak ada pengadilan, ada kehidupan. Dan mereka yang mengatakan kematian itu hanya terminal untuk melakukan perjalanan selanjutnya dengan tujuannya itu. Dan ini kan ada pertarungan-pertarungan besar. Ini mereka yang ateis sosialis mengatakan ya sistem itulah yang terbaik untuk membawakan kesejahteraan, kemakmuran. Orang liberal kapitalis juga mengatakan hal-hal yang mereka yakini. Islam harus kita yakini sebagai yang terbaik dari Allah untuk manusia. Dan insya Allah kita juga tidak terlalu ngoyo-woro. Karena 600-700 tahun Islam telah memimpin dunia ini, memberikan pencerahan, memberikan kemajuan berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan. Nah, kesombongan inilah yang menyebabkan juga ya kita ini berkelompok-kelompok dan satu sama lain yang merasa paling di samping itu kemudian menjadi kesombongan, keangkuhan, sekaligus kemudian terbahkan menjadi identitas. Izinkan saya dan jangan dimarahi ya, misalnya kunut. Kunut itu saya kira banyak ulama dan saya mendengarkan sendiri gitu. Ulama-ulama itu mengatakan kunut itu tidak dilakukan oleh Rasulullah setiap hari. Tidak. Tapi tidak ada itu orang NU yang berani tidak kunut. Karena itu sudah melekat pada dirinya. Dan Muhammadiyah juga tidak akan melakukan kunut gitu. Meskipun Rasulullah pernah mengatakan melakukan sholat karena takut khawatir gitu. Darani Islam era Muhammad ya era tenanan. Jadi kadang-kadang sampai ke sana. Saudara-saudara kita itu meskipun tahu dan ulamanya juga yang menyatakan bahwa kunut itu dilakukan setiap hari dalam sholat subuh, ya tak bisa meninggalkan. Karena itu sekarang menjadi identitas sekaligus kebanggaan. Sebaliknya bisa juga kita melakukan yang hal tertentu yang maka ini harus menjadi perhatian kita semua. Yang ketiga menerjemahkan. Kiai Dahlan itu sangat menekankan pentingnya dialog. Diawali dengan sebuah pembuka yang seperti ini. Ini tulisan THC. Manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, dua kali, berulang-ulang, maka kemudian jadi biasa. Kalau sudah menjadi kesenangan yang dicintai, maka kebiasaan cinta itu sukar untuk diubah. Sudah menjadi tabiat. Bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang baik itu dari sudut keyakinan dan perasaan, kehendak maupun kalau ada yang akan mengubah mereka akan rela membela dengan mengubahkan jiwa itu karena anggapannya bahwa apa yang dimiliki adalah gas. Kaitannya dengan yang kedua tadi kesombongan, ada kesombongan
rasa dirinya baik. Nah, pada bagian yang ketiga ini, keindahan itu mengajak. Marilah kita terbuka. Marilah kita berdiri. Bahkan keindahan itu berdampak sama kelompok Islam juga dengan agama-agama lain. Jadi kita catat beberapa kali keindahan itu kan berdebat teologi dengan pendeta-pendeta Kristen. Di satu sisi ya kita bisa menebak bagaimana kedalaman dan keluasan ilmu keindahan. Kalau tidak dalam dan luas, mana berani berdebat dengan pendeta-pendeta. Dan alhamdulillah dalam debatnya beberapa kali. Selain itu juga mengajak antar umat adalah kita terbuka. Bagaimana pelaksanaannya? Yang lebih banyak masih pada slogan. Saya pernah ikut dalam kegiatan dialog antar umat 1-2 kali itu ya lebih banyak hanya pada permukaan. Kalau sudah menukik kepada hal yang menyangkut kepentingan masing-masing, misalnya mereka akan menolak. So, juga di dalam demikian berkelompok-kelompok kita ini, ya, misalnya ingin punya wali kota atau bupati Islam yang seperti kita inginkan saja, ternyata jauh panggang daripada apa. Nah, jangan menekan ini. Menekan ini, ayo kita bertemu, ayo kita berdialog, atau kita bicara hari-hari untuk kebenaran yang dipahami. Salah satu yang dikutip ya, Muhammad Abduh itu. Kebanyakan manusia mula-mula sudah itu baru mencari dalil dan tidak mau mencari dalil selain yang sudah cocok dengan keyakinannya. Dan jarang sekali mereka mencari dalil untuk dipakai. Misalnya masalah tradisi. Ini berjalan dulu, dilakukan dulu, kemudian upaya itu. Bukan dinilai apakah ini benar atau baik, apakah ini menurut ajaran Islam atau tidak. Tapi dicari-carikan alasan dari apa yang dilakukan ini sudah kita rasakan bersama. Salah satu anggota ini kan secara rutin diminta mengisi pengajian di tempat sangat strategis. Tapi ketika menyangkut akidah, dia menerangkan hal yang berbeda dan dia dicoret namanya dari daftar atau dai di tempat itu. Hal-hal yang semacam itu menunjukkan bahwa sangat kuat ketika ada itu yang tidak difahami. Sesungguhnya perbedaan dari situasi natural itu sebenarnya bisa menjadi sebuah kekuatan. Ada perumpamaan orkestra, saya kira sangat bagus ya. Itu yang memainkan perannya sebagaimana alat musik yang dipegang. Tidak usah saling iri. Atau diumpamakan sebagai pemain sepak bola. Yang jadi kiper ya tidak usah berada di depan. Kecuali keadaan tertentu, menit-menit terakhir ketinggalan misalnya, ikut kemudian menyerang. Tapi posisinya kan tetap. Ya kiper itu jaga gawang, di depannya ada back, di depannya lagi ada pemain. Kemudian ada penyerang, dan
Jadi perbedaan-perbedaan yang terjadi yang mestinya bisa sebagai hikmah dan berpotensi menjadi sebuah kekuatan, itu kalau kemudian kita tidak menyadari. Dan bertemu, kemudian merangkainya menjadi. Ada juga yang untuk memahamkan sebagai orang iman. Sholat itulah. Pada bagian yang tiga ini, saya kira pesan kegagalan itu ya kalau menyangkut istilah sekarang itu ya literasi. Keterbukaan dan keluasan wawasan itu menjadi sangat penting. Harus menjadi pijakan perjuangan. Jadi melihat sesuatu itu jangan hanya dari semua. Dan ini diperlukan literasi dalam banyak hal, dalam semua, hampir semua bidang. Jadi ada keterbukaan, wawasan, ada perluasan wawasan. Dan untuk kemudian kita bisa melangkah. Jadi jangan sampai lah kita mentalitas yang disebut itu manusia itu semua benci kepada yang tidak diketahui. Anasu'a umma jahilu, jangan sampai terlalu sikap jiwa besar dan pikiran-pikiran yang besar pula dalam kalbu membuka menjadi syarat. Kalau kita sudah menyadari hal ini, maka hal yang seperti itu memang ya apa? Yang keempat, pesan yang keempat ini ada jadi. Beliau memulai dengan sebuah manusia perlu digolongkan menjadi satu kebenaran. Harus benar bersama benar dan bersama-sama mempergunakan akal pikirannya. Bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan. Apa perlunya? Dia harus mengerjakan apa? Mencari apa? Dan apa yang dituju? Dan seterusnya. Engkau menyangka bahwasanya kebanyakan manusia suka mendengarkan atau mendengar pertanyaan pada Al-Qur'an 44. Hadirin sekalian, ini atau pengajian ini itu tidak sesederhana yang disangka orang dalam pengertian ya sudah. Hanya berganti hari, berganti minggu, berganti bulan dan tahun, jadi yang meninggal. Dan hidup juga bukan berarti menunda kekalahan. Akhir mengatakan hal itu, katanya hidup itu kan cuma hidup ini mengisi dengan amalia hidup yang lebih mulia. Yang kelima, suatu dorongan. Kita Asia pasti. Untuk kemudian tidak berhenti belajar dan berlatih. Tapi bagaimana senantiasa menambah. Karena juga banyak juga gitu. Orang yang beriman itu ya gak takut gitu kalau kemudian mengetahui kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Ya kemudian dia ya sudahlah saya cukup dengan awam sajalah Islam saya ya. Ikut yang awam saja. Kita akan memperingat tugas-tugasnya.
apa kewajiban-kewajibannya. Dia mencoba menghindar dari kewajiban-kewajiban yang sesungguhnya kalau dia berjalan atau mempelajari. Jangan kami belajar bagaimana yang diajarkan, dituntunkan oleh Kiai Dahlan. Itu kemudian dibedakan pada pesan atau falsafah yang ketujuh itu. Yaitu belajar itu bisa pengetahuan atau teori, ya ini mengikuti nama dulu, tapi juga bagaimana belajar berarma, belajar mengerjakan dan mempraktekkan. Kalau ditanya bedanya Kiai Dahlan dengan ulama lain, apa gitu, barangkali Kiai Dahlan untuk yang nomor dua ini menjadi ciri yang sangat khusus. Kalau misalnya beliau mengatakan Al-Quran tidak cukup dibaca, dihafalkan, tidak cukup dimengerti, tapi yang terpenting adalah bagaimana mengamalkannya. Dan bagaimana mengamalkannya itu, ya, karena pengetahuan yang luas, pendalaman yang beliau lakukan, maka misalnya pada surat Al-Ma'un itu, yang oleh kiai-kiai ulama yang lain yang terbatas pada hafalan dan sejauh mengetahui maknanya, tapi oleh Kiai Dahlan bisa berubah menjadi rumah sakit, menjadi panti asuhan, panti jompo, dan gerakan-gerakan sosial yang lain. Jadi jangan sampai gitu. Ya, jalan itu ingin menyampaikan gitu. Jangan sampai kemudian ajaran Islam itu terlepas dari persoalan kemasyarakatan. Gitu. Harus itu. Bahkan sejauh mungkin kalau bisa itu menjadi solusi. Yang mengatakan juga mungkin dilakukan tidak bisa seketika, tidak bisa kemudian tiba-tiba, mesti harus bertahap. Bahkan waktunya pengkotong dari perjuangan kita masing-masing, baik itu sendiri maupun untuk kelompok gitu. Tapi juga dalam ilmu yang modern gitu, dalam pesan apa pokok pikiran Mukaddimah Angkatan Dasar Muhammadiyah itu media dengan berorganisasi. Mesti kita susun, ada hierarki, ada pembagian tugas, ada prioritas program dan seterusnya. Kalau kita jalan barangkali tidak menggunakan istilah-istilah manajemen, tapi beliau mengatakan bahwa apa yang kita lakukan ini gitu, harus bertahap satu yang mudah ke yang lebih sulit, dari yang kecil kepada yang besar. Jadi sekalian yang kami hormati ada apa yang kurang jelas. Saya kira itu. Kalau ada catatan ya, Kiai Dahlan sejak dulu sudah mensitir ya bahwa yang itu tidak sepenuhnya bisa memberikan teladan. Dia mengatakan kebanyakan pemimpin kemudian rakyat belum berani mengorbankan harta benda untuk tergolongnya manusia dalam kebenaran, mencantumnya dalam kebenaran. Malah pimpinan itu biasanya hanya saya kira kalau Muhammadiyah tidak yang sekarang lah, karena masih itu pun tidak boleh. Yang dulu-dulu saya kira insya Allah memberikan keteladanan yang luar biasa. Bagaimana dia jalan sendiri dengan hartanya menjual barang-barang yang cuma yang dalam dulu
yang mengajar melihat bagaimana Mas Mansur menarik pertanyaan itu oleh pemerintahan Jepang memimpin bidang keislaman bayaran yang sangat tinggi. Bagaimana Sudirman Panglima Besar segala harta dan semuanya. Demikian juga Farid Ma'ruf. Ini jalan didengar. Yang Farid Ma'ruf harus saya sampaikan. Farid Ma'ruf, pimpinan Muhammadiyah. Dirjen atau direktur. Haji. Selama beliau menjabat pada musim haji Islam, tidak sekalipun beliau berangkat ke tanah. Demikian menjaganya dia. Baru setelah dia lagi menggunakan sama Tuhan. Itulah contoh-contoh itu yang dilakukan. Dan menurut hemat kami ya kita meniru. Tambahan sedikit kalau generasi insya Allah dalam waktu dekat akan terjadi proses pemilihan rektor. Ini masa jabatan Prof. Yadanif akan berakhir April ya, Prof ya. Itu ada mekanisme yang sudah ditetapkan, sudah diatur dalam pedoman Majelis Pendidikan. Kita laksanakan semua itu, tidak perlu ada kasat suku, tidak perlu ada yang lain-lain gitu. Kita itu satu proses ya biasa. Maka senat universitas nanti bersidang dan seterusnya gitu. Dan hasilnya itu nanti sepakati bersama. Hasilnya ya ya bisa saja, mengapa tidak itu Pak Rektor menjabat yang kedua. Itu juga bisa hasil yang lain. Itu semua kita laksanakan, kita hadapi dengan yang baik, yang tenang-tenang saja. Tidak usah diributkan. Karena semuanya sudah. Yang jelas kita syukuri bersama UNS memperoleh kepercayaan yang luar biasa, berkembang baik, termasuk salah satu yang terbaik di BDM, bahkan BDS di tanah air. Ini mampu bersaing dengan bahkan perguruan. Ini yang kita harapkan, kita doakan semuanya. Nah, ini saya kami sampaikan, masih ada waktu berapa menit, kami kembalikan kepada moderator. Monggo. Oh ya, sebelum Pak Sinan. Pak Sinan, bagaimana kalau kita buat bentuk tim kecil? Ya Pak Sinan, Pak siapa? Pak Samsul, saya gitu untuk ini. Ya, menulis ulang. 7. Ya, oh, jangan apa apa. Karena yang ditulis ya Pak Kyai Hajid, saya kira ini sudah seabad yang lalu. Barangkali yang perlu lah ada tulisan tentang itu. Tapi jangan dipercayakan kepada seseorang ya. Kita ikuti cara Muhammadiyah lah. Ya. Bersama-sama gitu. Barangkali akan bisa lebih baik. Saya kembalikan, terima kasih. Ya, terima kasih, ya, materi tadi sudah disampaikan oleh Pak Alan Faiz, yaitu 7 falsafah ajaran Kiai Ahmad Dahlan. Jadi ya, yang pertama adalah hidup manusia berorientasi pada akhirat, kemudian menghindari takabur, membudayakan dialog dan keterbukaan, kemudian yang keempat adalah mencari kebenaran yang jadi, yang kelima pembersihan jiwa, tazkiyatun nafs, kemudian yang keenam menaik pemimpinan, dan yang ketujuh
adalah ilmu amali dan amal ilmi. Bapak Ibu yang kami hormati, kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit sampai jam 10.30. Untuk itu kita akan manfaatkan untuk berdialog, menyampaikan pertanyaan pada Pak Dahlan Rais pada kesempatan pagi hari ini. Bisa menuliskan melalui chat yang sebagian sudah ada. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pertanyaan secara langsung. Pertanyaan secara langsung bisa menunjukkan tangan atau ya bersuara ya. Sambil sebelumnya akan saya bacakan dari chat, ada beberapa pertanyaan Pak Dahlan, ini dari Bapak Ibu dosen dan karyawan UNS. Jadi yang pertama saya lihat dari Ibu Main Supanti yang menanyakan begini Pak Dahlan, dosen-dosen kita ini kalau mengajar di depan mahasiswa kadang merasa agak takabur dengan menunjukkan karya-karyanya pada mahasiswa dengan tujuan untuk memotivasi mahasiswa agar semangat belajar. Nah, apakah ini termasuk takabur atau pamer, Pak? Kemudian pertanyaan yang mirip dengan itu adalah dari Bu Ismoko Weni, kalau bantuan-bantuan Muhammadiyah itu kemudian kita dipublis, ya, disampaikan secara umum. Nah, apakah hal seperti itu juga termasuk pamer, sombong, atau mengurangi keikhlasan kita? Nah, ini pertanyaan, dua pertanyaan yang mirip, Pak Dahlan, untuk direspon secara singkat. Masih ada pertanyaan yang lain. Perbuatan baik itu bisa ditunjukkan atau dilakukan dengan dua cara. Ditampakkan itu boleh. Ditampakkan boleh. Dengan maksud apa? Sebagai contoh kebaikan agar diikuti yang lain. Misalnya berinfak. Dalam sebuah pengajian, meletakkan batu pertama pembangunan musola. Dan ada yang mengatakan, saya ingin nyumbang 1 juta. Ada yang mengatakan, saya nyumbang 2 juta. Disebutkan di depan umum, boleh saja. Ini untuk menunjukkan kebaikan agar dicontoh pada yang lainnya. Memamerkan karya, ya boleh banget. Mahasiswa juga hatinya tergerak berbuat. Misalnya melakukan penelitian, pengabdian masyarakat. Dan kalau semuanya disimpan, nanti mahasiswanya nggak tahu. Ya. Apalagi kalau memang itu ya sebuah karya yang nyata gitu. Apalagi yang berbobot, berhaki misalnya. Ini memang malah dicontoh. Jadi berbuat kebaikan secara sembunyi juga tidak kalah pahalanya. Misalnya, yang saya contohkan ini. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Itu juga baik. Itu juga. Kita saja kita memberi. Dan kembali kepada hati kita. Ya, ditunjukkan, tapi pada kesempatan lain mengatakan, meneng-meneng aku yuk batu lu lagi, ya, menjadi kacau malah. Ketika memberi, itu dia diam-diam, tapi pada kesempatan lain dia menyebut itu. Diam-diam saya sudah bantu. Dan jihad di dalam agama Islam itu memang yang tertinggi 2. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusikum. Dan sayup-sayup sampai saya sangat senang gitu. Ketika ada salah seorang desain UMS menginfakkan hartanya 100 juta. Bukan biasa itu. Jadi ada cerita sebuah aum berapat untuk melakukan pengembangan aum. Dananya dari mana? Pinjam bank. Kurang, dari mana lagi? Ya pengurus urunan. Tapi Ustaz ada yang urun gitu ya sudah. Loncat. Ada lagi satu kesempatan. Pak dosen UMS tadi mengatakan tidak saya pinjamkan itu.
saya infakkan. Gak kecil loh itu. Ya alhamdulillah masih ada lah. Beliau itu bisa disebut ya seperti Kiai Dahlan tapi dalam waktu milenial sekarang ini. Yang lantur sedikit kasinan, ya. Jadi ada dua ditentukan boleh dengan tujuan akan ditiru dan menarik yang lainnya melakukan yang bersama dengan tersembunyi juga. Ya, baik, terima kasih Pak Dahlan. Oh, mungkin dari Bapak Ibu ada yang menyampaikan pertanyaan secara langsung, kita silakan. Di chat banyak Pak Jinan ini. Iya, yeah, di chat. Ya, baik, kembali ke chat dari Pak Eko Suprianto, Pak Dahlan. Mohon pencerahan bagaimana bentuk amar ma'ruf nahi mungkar tingkat individu dalam aspek ideologis dan hukum ketika realitas hukum realitanya tidak jujur ditegakkan, gimana yang benar dianggap salah, yang salah dibenarkan karena jalan dengan rezim. Jadi ini mungkin terkait dengan yang keenam ini, Ustaz. Yang keenam. Ya, kalau hadisnya yang terkenal kan itu man ro'a minkum mungkaron fal yughayyir bi yadih wa illam yastati fa bi lisanih wa illam yastati fa bi qalbih adhaful iman. Saya kira ke sana Pak Pri. Kalau melihat kemungkaran, kalau bisa ada kekuatan, ada kekuasaan ya gunakan itu. Kalau itu belum diperoleh ya dengan lisan atau tulisan. Kalau tidak, takut gitu, nanti di COVID kan 19. Atau dalam ancaman-ancaman tertentu ya dalam. Ini ya kita lakukan ya alasannya pada lingkup yang kecil dulu kan ya. Kalau misalnya mau terbuka, pandang apa yang berbahaya misalnya. Tapi kalau sekarang sebetulnya nggak apa-apa. Kita harus berani mengatakan itu. Cuma penyampaiannya yang baik dengan cara yang baik. Tidak usah menggunakan kata-kata kotor atau sumpah serapah. Dan tidak usah hoax ya. Yang sesungguhnya saja dilakukan. Gitu. Kita kritisi, insya Allah nggak apa-apa. Jadi, ya dilakukan. Saya kira itu Pak Sinan. Bagaimana kalau ini Ustaz, kesannya kita diabaikan. Nah, ini pertanyaan dari Pak Kuswati Dwi Biono. Sepertinya Pak, amar ma'ruf nahi mungkar kita ini diabaikan oleh pemerintah dalam konteks peristiwa-peristiwa nasional pada saat ini. Nanti sudah anong ya. Sudah budek, sudah tulis, ya. Sudah biandel, sudah pokoknya itu nggak mau kerungu, nggak mau mendengarkan. Ya kalau gitu ya, kita cari jalan yang terbaik nanti. Ya. Kita rundingkan apa yang bisa kita lakukan. Saya ingat Pak Lukman Haru. Jabat September ya, itu kalau melakukan kritik itu ada dengan cara yang unik. Dia tulis kritiknya itu dengan rapi, masukkan ke dalam amplop. Kemudian dia nelpon ajudan, Bapak Jumatan di mana? Misalnya Jumatan di Tut Mutia. Kalau pejabat di Jakarta, Jumatan biasanya disediakan tempat khusus. Apalagi kalau memberitahu. Maka Pak Lukman ini mengatakan, saya usahakan bisa sholat di samping beliau. Setidaknya dekat beliau. Saya ingin menyampaikan sesuatu. Maka hadirlah Pak Lukman. Gitu. Jumatan bisa kadang di samping. Atau Pak Menteri Kos, atau Pak Wapres, gitu.
Nah, ketika selesai Jumat, amplop tadi dia masukkan ke dalam saku jasnya Pak Menteri tadi. Itu Pak, ada pesan dari kamu. Ternyata efektif. Jadi tidak lewat media, sampai kemana-mana, tapi langsung kepada yang. Nah, misalnya teknis seperti ini kan bagus. Dan saya kira pejabat senang gitu. Ya, PT Rudian sangat apa ya khusus, hanya dia yang membantu. Barangkali kalau hatinya itu sedang legowo itu dan terbuka, bisa saja kemudian ya, menyadari kekurangan. Kenapa? Itu dengan Pak Harto memang dengan bahasa Jawa. Kromo Inggil kok kalau bicara kok. Tapi kalau menyampaikan pesan pun juga kalau Kromo Inggil ya mesti dijawab dengan Kromo Inggil. Yang bahasa itu kan tidak bisa untuk bertengkar gitu loh. Ya mesti harus serba baik gitu. Nah, ternyata ini juga banyak penggunaan bahasa itu juga. Ya Pak Kos, jangan putus asa Pak Kos. Ya. Terus saja, terus. Ya, terima kasih Pak Dalan. Ada satu lagi pertanyaan di chat ini Pak Dalan. Bagaimana sikap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam Ma'ruf Nahi Munkar dan sebagai umat yang wasaton menanggapi penafsiran ucapan selamat Natal versi M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah? Mana pendapat tersebut berbeda dengan pendapat ulama pada umumnya, misalnya pendapat Kiai Haji Mustofa Yaakob dan lain-lain. Dari Pak Wahyudin pertanyaannya. Ya, ini bukan menghindar gitu. Dan kalau kita melihat dalam Pak beberapa riwayat itu Muhammad Rasulullah itu tidak selalu menjawab semua pertanyaan gitu. Tapi kadang-kadang ya tidak menjawab. Dan izinkan saya tidak menjawab yang ini gitu. Dan apa-apa ya. Ini agak berat ke majelis tarjih ini gitu. Agak berat ke majelis tarjih. Tarjih kita siapa? Mas Ustaz Samsul tarjih atau tablik ya? Tablik ya? Samsul mesti tablik ya, tidak terkotak-kotak seperti itulah. Tapi faktanya di umat Islam yang ada dua. Tidak boleh, karena yang berperan tidak itu, kalau kita sampai mengatakan itu berarti kita mengakui. Yang kemudian mengucapkan, mengatakan itu saya tidak ada kaitannya dengan mengakui atau tidak. Saya menyapa mereka yang merayakan, bukan saya. Bagi yang merayakan Natal selamat dengan kata apa, dengan didahului kata bagi mereka, itu tidak termasuk saya, itu katanya tidak tersindar ya. Kalau ini ya, kalau merujuk kepada pimpinan Muhammadiyah dalam hal ini ketua MUI yang sangat populer, ketua MUI pertama ya, Prof. Hamka, ya. Tidak. Ada berapa teman? Jadi dengan gitu, bagi mereka yang merayakan. Tidak. Saya tidak. Prof. Yudin milih yang mana, bro? Saya kira itu dulu. Kalau ada tutur kata kami yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.